di sini aja. Ya. Jadi testimoni itu di depan pengadilan, bukan di dalam pertemuan-pertemuan ala kadarnya itu. Tentu kita harus kasih poin bahwa pengadilan menerima pengaduan itu dan gugatan itu, maka seluruh Bambang Tri dan lawyer-lawyernya ada egisnya di situ. Tentu siap dengan pembuktian kan. Jadi ini cuma soal alat bukti sebetulnya atau ya, alat bukti yang harus dihadirkan di situ. Menurut ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56, bila berhimpitan antara perdata dan pidana, maka harus didahulukan perdatanya. Pidananya boleh dikesampingkan. Itu peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56. Tolong yang mulia, dengan ikut tempat istana. Tidak ada unsur kesengajaan dari klien kami. Ya. Dia ditahan. Apa buka dengan mekanisme itu dipanggil. Boleh yang dipanggil. Hukum acara memberikan hak kepada kita. Izin ya, ini menengahi. Tidak, ini sebenarnya negara kalau memang pihak dari kuasa. Kalau ini pihak ketiga, mau izin untuk menyampaikan. Saudara tidak ada hak untuk menyampaikan begitu. Tidak ada kecuali pihak. Saya yakin tahu juga kuasa itu tahan. Ini juga intervensi itu. Kami mau izin untuk bicara. Saudara ada sebagai pihak, bukan Keriuhan sidang gugatan ijazah palsu Jokowi pendukung Bambang Trimulyono padati ruangan. Jakarta, Kompas.com. Sidang perdana gugatan ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diwarnai dengan sahut-sahutan pendukung penggugat Selasa, 18 Oktober 2022. Adapun gugatan ini dilakukan oleh warga bernama Bambang Trimulyono. Pantauan Kompas.com, masa pendukung Bambang tampak sudah memadati ruang sidang sejak pagi. Kebohongan harus diungkap, ujar warga. Kalau ijazah saja palsu, bagaimana memimpin negara ini, kata mereka. Bahkan ruang sidang sampai harus dipindah karena tak cukup menampung warga yang hadir untuk menyaksikan jalannya persidangan. Sidang ditunda. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang perdana terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan digelar pada Selasa 18 Oktober 2022. Keempat tergugat dalam perkara ini yaitu Presiden Joko Widodo, Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Namun kuasa hukum dari Jokowi dinyatakan tidak sah dalam persidangan tersebut karena tidak membawa surat keterangan kuasa. Pada kesempatan ini bahwasanya surat kuasa hukum belum dapat kami bawa pada persidangan kali ini karena masih dalam proses penerbitan surat kuasa SIP substitusi, ujar kuasa hukum Jokowi di dalam persidangan pada Selasa 18 Oktober. Adapun kuasa hukum dari KPU, MPR dan Kemendikbud Ristek juga meminta oleh majelis hakim untuk melengkapi berkas surat keterangan kuasa pada persidangan selanjutnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bakal menjadwalkan sidang perdana terkait dugaan penipuan dengan ijazah palsu Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober mendatang. Mengutip situs resmi PN Jakarta Pusat, pihak tergugat antara lain Presiden Jokowi, KPU selaku penyelenggara Pilpres, MPR RI, serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pihak penggugat adalah Bambang Trimulyono dengan Ahmad Hosinuddin. Sebagai kuasa hukum, dia meminta majelis hakim mengabulkan gugatannya. Penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atas nama Joko Widodo.
PN Jakarta Pusat juga diminta menyatakan Jokowi telah melakukan BMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Gaduh soal keaslian ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah ditanggapi oleh pihak kampus. Konferensi pers digelar pada Selasa kemarin pada 11 Oktober. Rektor UGM Ova Emilia menyatakan bahwa Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985. Ova memastikan keaslian ijazah Jokowi yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada tahun 2019. Kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kata Ova dalam konferensi pers. Staf kasus kepresidenan, staf khusus presiden Dini Purwono juga sudah angkat suara. Dia meminta semua pihak tak asal melakukan gugatan. Ia menilai penegak hukum tidak seharusnya dipaksa menangani perkara yang mengadang-adang. Ini menjelaskan Jokowi memiliki ijazah asli dari berbagai tingkat pendidikan. Ia mengatakan semua ijazah Jokowi bisa dibuktikan keabsahannya. Masyarakat kita setiap hari harus bertambah cerdas. Jangan dibiasakan ngeprank aparat penegak hukum dan pengadilan dengan gugatan yang mengada-ngada dan tidak berdasar, kata Dini melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia.com pada Selasa 4 Oktober. Guru Besar Emeritus UGM meminta Jokowi datang ke PN Jakarta Pusat dan menunjukkan ijazah asli. Kanyus.id. Presiden Joko Widodo lebih baik datang ke PN Jakarta Pusat dan menunjukkan ijazah aslinya. Please, welcome to PN Jakarta Pusat. Ya, cukup mungkin 10 menit ya, Pak Jokowi. Tunjukkan ini loh ijazah saya yang asli. Nah, kemudian argumen Bambang Tri dan para advokatnya itu bakal menjadi salah. Guru Besar Emeritus UGM Profesor Amin Rais selalu channel melalui channel YouTube-nya Amin Rais Official pada Jumat 14 Januari pada pembukaan, kata Amin Rais akan tidak bisa bicara jika Jokowi menunjukkan ijazah asli. Ini loh tunjukkan ijazahnya, sehingga menurut saya akan mati itu barangkali ya, gak akan patah itu tuntutan. Demikian juga Pak Jokowi, ungkapnya. Amin Rais juga mengatakan keadaan mungkin akan berbalik jika sebaliknya, kalau yang benar ijazahnya palsu. Telah digugat oleh Bambang Tri Mulyono dan dibantu oleh 5 advokatnya. Ya tentu risikonya wallahualam, kata dia. Dia juga mempertanyakan apakah MPR kemudian akan mengempis Presiden Jokowi jika ijazahnya palsu. Saya tidak tahu ya, tapi itulah saya kira cara paling mudah. Jangan berviral dengan kesana kemari, apalagi menyebar secara liar ya, kata dia. Kata Amin Rais, citra Presiden Jokowi menjadi baik jika datang ke PN Jakarta Pusat dengan menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi malah citranya bisa jatuh, jadi gagas saja Pak Jokowi datang, kemudian tunjukkan, selesai. Karena apalagi mau jadi tuan rumah G20, tapi kalau kemudian Anda keliru ya sudah aku saja. Dan resiko hukumnya konstitusi yang marah. Ya, saya Allahu'alam, untuknya.